Datang dari mana? Ini Madura Ori, Mas. Madura Ori? Iya. Ini bukan burung gerabakan ya, Mas. Ya, burungnya udah anteng, Mas. Nih, full, Mas. Ini murai terotol APBN sampai diobjak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya di belakang gedung Pramuka. Ini Jakarta Timur, ya. Di parkiran mobil. Dan untuk siang ini AMI Channel doakan semoga Sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Nah, ini pasarnya besar ya. Kita lihat atau masuk dari samping pohon palem ini nyampe ke bagian ujung. Nah, tepat di ujung seperti ini ada tulisan dari toilet, tulisan toilet sebelah sini ini ada gang. Kita masuk ke gang ini. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung untuk lihat dari Mas Sigit, nanti ada kontak WA di atas video, silahkan dihubungi. Kalau enggak, ikuti petunjuk video ini ya. Masuk ke sebelah sini. Nah, tadi kita di depan, ini untuk kiosnya di sebelah sini, dari kiosnya Mas Sigit, lantainya lantai dasar. Dan untuk dukungannya, Ani Channel mohon subscribe, tunjukkan lonceng. Terima kasih, kita tanya-tanya ya nanti untuk Mas Bosnya, burung-burung yang baru tersedia ya. Nah, ini untuk Masnya. Iya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah iya. Sehat walafiat. Nah, untuk stoknya bagaimana nih, Mas? Hari ini luber, Mas. Dari luber. Burung-burung imporan, okay. Burung-burung lokalan, okay. Ada semua. Ada semua ya. Nanti kita pantau nih, Mas. Ini kan mau menjelang tahun baru nih. Ada gebrakan tersendiri apa enggak? Kalau menjelang tahun baru pokoknya harganya tak bikin murah semurah mungkin. Iya. Mantap. Biar tambah rame ya. Ada untungnya langsung saya kasih pokoknya. Okay. Ada untungnya langsung dikasih. Nanti untuk harga-harga sesuai YouTube. Sesuai YouTube. Nah, iya. Untuk doanya buat teman-teman bagaimana? Tak doain yang nonton panjang umur. Iya, rezekinya dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, Mas. Amin. Nanti kita mantau ke sini ya. Iya. Jadi kalau mau mantau dari jam berapa? Dari jam 6 pagi tutupnya jam 4 sore, Mas. Oh, jam 6 pagi tutup jam 4 sore. Iya. Kalau nggak bisa mantau juga bisa dikirim-kirim ya. Bisa kirim-kirim yang di Jakarta dan sekitarnya bisa COD. Seluruh Jawa bisa semua, Mas. Bisa semua ya. Kalau luar pulau langsung telepon aja. Telepon ya. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Oke, nanti dikasih tahu lah pokoknya. Ya. Iya, Mas. Kalau semua buat tutur tambahnya bagaimana? Tutur tambah nggak apa-apa, yang penting burungnya sehat, gemuk, nggak ada yang cacat. Oke, mantap, iya. Mas. Oke, pantau ya. Oke, Mas. Dari burung-burung yang tersedia. Nah, ini Bang Kohar ini mau ngirim ke Palembang, Mas. Ngirim ke Palembang. Iya. Daerah Palembang. Mau order murai trotol APBN versus BNR 1 ekor dan murai gambling 10 ekor. Oke. Okay. Iya. Kita lihat untuk APBN-nya nih, Mas. Iya, siap. Ready banyak banget juga. Oh, siap pokoknya. Iya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat. Ini yang ditangkap Bang Kohar ini barusan ini dari sini. Nah. Oh, dari sini. Iya. Oh, ya, kok diomjok seperti ini, Mas ya? Iya. Ini terlalu banyak, Mas. Apa bagaimana? Terlalu banyak. Ada kandangnya, Mas. Tapi ini ada sertifikat. Oh, ada, Mas. Oh, ada buahnya, Mas. Ada, sertifikatnya, Mas. Tuh. Nih, full, Mas. Ini murai trotol APBN sampai diomjok seperti ini saking banyaknya. Saking banyaknya ini belum seberapa, Mas. Ya di sini buahnya banget nih. Kemarin turun 200 ekor APBN versus BNR dan harga tak kasih anjlok, Mas. Ya, harga tak kasih murah lagi. Kemarin kan 1 juta kan? Sekarang murah, tak kurangi 10.000. Iya, mantap ya. Buahnya banget. Pokoknya 10.000-nya nanti bisa buat beli es ya. Buat beli es krim, iya. Sama beli apa? Bayar parkir. Parkir. Iya, benar. Ini sertifikatnya. Ini, Mas. Real, Mas. Nah, ini, Mas. Sertifikatnya nih. Jadi untuk teman-teman yang mau dari murai trotol APBN ini sekarang udah diturunin ya. Buahnya banget ya, Mas ya. Aja ratusan, Mas, ini, Mas. Benar. Oke, okay. Ntar kita ini, Mas, ya, sesuaikan nomor ring di kakinya, Mas. Jadi untuk murai trotol APBN kayak gini ada yang terekor panjang, ada yang terprestasi apa gitu? Kalau ini indukannya kemarin indukan prestasi, Mas. Indukan terprestasi. Terus apa, jantannya ekor 24, ibunya ekor 16. Oh, iya. Gitu ya. Iya. Oke, okay, kita lihatin kembali. Biar... Tak kasih sampelnya ya, Mas, ya. Boleh, boleh. Oke, okay, oke, okay, boleh ya. Biar teman-teman nanti lebih mantap lagi nih mantaunya. Ini soalnya mau dikirim. Nah, ini Mas. Ini untuk sampelnya ya. Wih, kita bergaransi jantan, Mas. Oke. Okay. Iya. Sampelnya seperti ini. Sampelnya ya, mantap, gede, panjang ya. Oke. Okay. Ini yang diambil dari sini tadi. Dari sini, Mas.
Pokoknya maupun dari sini maupun dari sini ya, tetap garansi jantan ring APBN versus BNR. Iya. Oke, jadi seperti ini. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, kadang ada yang Mas itu gambling apa jantan apa betina, kita garansi Mas. Semisal jadi betina bisa dibalikin, persyaratan bawa sertifikat aja. Oke, persyaratan. Iya. Oke. Nih, untuk merator APBN tersedia nyampe ratusan ekor ya. Ratusan ekor Mas, enggak tanggung-tanggung pokoknya. Soalnya kita antusias Mas, ini kan mau tahun baru. Buat para-para pelanggan kios Mas Sigit pokoknya langsung ke sini aja. Langsung sini aja biar rame ya. Iya. Oke, kalau semua grosir juga lebih murah ini. Iya, kalau mau grosir atau kirim-kirim ke Jawa, ke luar pulau langsung telepon aja. Oke. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Oke, kita lanjut nih Mas ya. Oke Mas, siap Mas. Dari burungnya. Nah, seperti ini jadi untuk pilihannya, untuk yang harga 990.000 ya, benar. Oke ya. Stoknya masih banyak Pak dari mulai trotol apa ya, ya. Dan saya lihatin banyak ini sebelum ada saya. Itu sudah ada apa ya? Ini kalau yang tinggal sedikit ini murai trotol apa ya? Oh ini murai trotol gambling Medan Mas. Gambling Medan. Iya. Mungkin gamblingnya seperti ini Mas. Iya, ini bawah sama Mas. Nah. Bawahnya. Iya. Nah ini untuk yang bagian bawah. Umuran kisaran berapa nih Mas? Umuran kisaran 3 bulanan Mas. 3 bulan? Iya. Harga per ekornya berapa? Murah, 325. 325. Iya, betul sekali. Ini tinggal segini aja, Mas. Iya, besok kan datang lagi, Mas. Oh, besok datang. Iya. Besok lebih mantap lagi, Mas. Pokoknya kalau mau hari Sabtu Minggu, Mas, kita itu biarkan burung sebanyak-banyaknya. Oke. Okay. Iya. Biar lebih mantap teman-teman. Biar lebih mantap teman-teman mantunya, Mas. Oke. Ini dari burung robinnya di bagian atas. Untuk robin juga masih tersedia ini. Ini untuk robin udah rawatan lama dan rawatan lama Mas. Bunyi belum Mas. Iya, sebagian ada jantan, sebagian betina Mas. Jualnya gambling Mas ya. Jualnya gambling aja Mas. Jadi jualnya gambling. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang harganya berapa? Murah karena mau tahun baru aja 8,5 Mas. 8,5. Iya. Itu tadinya harga berapa? Tadinya 1,2. Oh, tadinya 1,2 ya. Iya, sekarang 850 aja nih. Dua ya Bang. Pokoknya tinggal pilih lah ya. Tinggal pilih. Pokoknya ada pilihan banyak. Ada pilihan banyak dari burung robin. Kalau bagian dari burung cia hijau ini juga selalu ada nih Mas. Ada Mas, selalu ada Mas. Tapi kayaknya cia hijaunya udah berkurang ya. Iya. Buahnya di atas lah Mas. Oh, di atas. Tadi bagian baru turun. Oh, baru turun ya. Nanti kita lihat ya untuk yang lihat yeah. Bawah aja nih. Untuk yang di sekat kandang bawah. Ini ada dari burung cia hijau. Kayak patungan seperti ini. Ini maksudnya dari burung cia hijau bondol apa dokor sih? Itu dokor Mas. Dokor ya? Dokor. Harga-harganya berapa Mas ini? Harganya murah 580. 580.000. Kalau yang mulus 600. Mulusnya 600. Seperti ini ya. Cak hijau mana Mas? Maksudnya Mas. Kalau kita asli dari Aceh Mas. Asli Aceh ya? Aceh. Iya. Jadi seperti ini burungnya nih Mas ya? Iya. Wah, mantap. Yang trotol-trotol ada ini Mas. Trotol lagi kosong Mas. Oh, trotolnya kosong. PH-nya ada. PH-nya ada. PH-nya ada. Ini stoknya lumayan banyak juga ya dari burung cak hijau. Ini untuk penampakan dari burung cak hijau yang bagaimana ini? Kalau ini yang PH Mas, paruh hitam. PH? Iya. Seperti ini PH-nya ya? Oh, ireng dia. Kosong dia. Berarti untuk yang PH kayak gini harga berapa? 300.000. 300.000 untuk yang PH seperti ini. Stoknya ada pilihan berapa ekor nih Mas? Kali wah, PH. Banyak Mas. Yang nopeng ada 100 ekor, yang PH ada 70 ekor Mas. Wah, PH-nya 70. Nggih. Kita lihatin buat sampel aja ya. Oke. Okay. Jadi untuk teman-teman nanti lebih mantapnya sih dari burungnya langsung mantaunya ke kios. Untuk paruh hitam. Nah, kalau sudah enggak sempat mantau nanti dipilihkan paruh hitam untuk kamu dikirim ya. Heeh. Tapi sebelum dikirim pasti dipotokal dulu. Sampai benar-benar aman. Ini juga stok dari burung Jomin Mas. Ya, Jomin ready banyak banget sama Cak Kinoi jantan. Itu ada bondol mulus ini Mas. Bondol mulus harga sama? Oh, sama. Iya. Harganya berapa? 170. 170 ya. Iya. Ya bondol mulus ya. Iya. Kita ambil buat sampel aja nih Mas ya. Oke Mas. Jadi untuk teman-teman yang mau dari burung Jomin nanti juga bisa dipantau ya. Bisa di Mas, ada banyak stoknya Mas. Iya, nyampe 200.000 pokoknya ya. Iya. Ini kalau yang sebelah sini ada stok dari burung wambinya. Cuman kalau wambi ini sepertinya bodol atau stok lama ini Mas.
itu bondol stok lama, Mas. Bondol stok lama. Harganya tak turunin aja lah, murah aja. Murah aja ya untuk teman-teman yang mau merawatnya nih, Mas ya. Iya. Ini kalau dari burung ini pantauan jantan atau betina? Oh, itu garansi jantan, Mas. Garansi jantan. Ada betina satu ekor, ini tak tandai. Berarti dia udah terpantau bunyi untuk yang iya, udah terpantau bunyi. Biasa kalau udah bervariasi bunyinya dia jantan ya. Ini kalau yang jantan harga berapa biasa? 2.100.000 itu, Mas, ya. 2.100.000 untuk stok lama ya, tapi ya. Stok lama. Stok baru ada juga. Betul. Bulus. Iya. Nah, kalau yang bagian betina? Bagian betina sama aja, Mas. 2.100.000 pokoknya stok lama 21. Oke, stok lama pokoknya 21. Dari burung Wambi. Dua beral aja ya biar cepat kelar ya. Ini tadinya harga normal berapa, Mas, waktu pertama tuh? Waktu pertama itu harga normal berapa? Harga normal itu awalnya 2,5. Oh, awalnya 2,5. Oke. Okay. Kalau ini stok dari burung cicak jungkok. Cicak jungkok juga ada, bagian yang jantan ya. Jantan. Jantan ini harga berapa? Jantan itu harganya 1,650 turun lagi, Mas. 1,650. Iya, kemarin kan 1,8. Ya. Sekarang 1,650. Wah, mantap ya, turun lagi ya. Turun lagi, stoknya masih banyak di atas. Biar cepat kelar. Ya, silakan. 1,650.000 dari burung cicak jungkok. Ini dia penampakannya seperti ini. Ya, burungnya mulus ya. Harganya turun semua nih dari buru-buru yang tersedia. Masalahnya sini kalau kita ngambil kalau enggak ada. Nah, untuk yang ini ada stok dari burung cililin. Cililin ini cililin coklat. Ini kalau sumpah cililin coklat ada yang gacor apa enggak, Mas? Ini mah gacor ini. Gacor ya. Gacor ini 100% gacor. Gacor ada videonya ini. Oh, ada videonya ya. Iya. Jadi teman-teman yang mencari burung masteran ini tersedia ya. Iya. Harganya berapa yang udah gacor? Ini gacoran itu harganya 1,3, Mas. 1,3. Kalau yang bahan 1,2. Oke, yang bahan juga ada ya. Iya, stoknya banyak banget, Mas. Kita enggak tanggung-tanggung. Oke, kita udah pernah bikin video shortnya itu ya. Iya. Dari cililin-cililin biasanya sedikit yang udah gacor. Nih, Mas, yang ya, oke. Iya, ya, ini. Stoknya full ya, nyampe ini, Mas, ini. Untuk cililin. Makanya untuk teman-teman yang sedang mencari burung cililin, ini tempatnya burung cililin, stoknya banyak. Wih, full, Mas. Mantap ya. No. Bondol mulus harga sama gitu. Bondol mulus harga sama. Harga sama ya. Iya. Burung rawatan bunyi gitu ya. Wah, kalau ini bukan rawatan lagi, Mas. Burung lama di sini. Burung gacor ya. Okay. Masih banyak, tenang aja, Mas. Okay. Kalau soal kalau soal stok, pokoknya kios ini aman pokoknya. Aman, Mas. Pokoknya. Iya, ini sampai full. Full. Ini semua. Kalau grosir sampai sono, ya grosir lebih murah pokoknya. Nah, kalau yang ini beranjangan ini ada stok dari burung beranjangan harga berapa, Mas? 180, Mas. 180.000. Ini ada jantan betina enggak? Pasti ada ceweknya. Ada, tapi ya? Rata-rata udah pilihan tuh, Mas. Heeh. Oh. Beranjangan mana tadi? Beranjangan Jawa. Beranjangan Jawa. Gede-gede, Mas, udah makan pur. Udah bisa makan pur dia. Iya, tapi dikasih ulat malah cakep. Ini kan musim hujan. Iya. Biar dia ada nutrisi ya. Iya. Oke, biasanya kalau burung udah makan pur juga dia tetap ada serangganya nih, Mas ya. Kalau yang ini ada stok juga dari burung beo. Burung beo muda hutan ini, Mas ya. Muda hutan tapi udah makan pur. Oh, udah mau makan pur. Barusan udah bernyanyi, siul. Udah nyul-nyul dia ya. Nyul-nyul ya. Hmm. Beo Medan ini. Apanya, Mas? Beo Medan ya. Beo Medan. Harga per ekornya berapa ini? 1 juta, Mas. 1 juta rupiah ya. Ya udah rawatan itu, Mas. Oh, udah rawatan maksudnya. Ya, bukan burung baru, bukan. Ini kalau biasa muda hutan nanti bisa jadi jinak biasanya ya. Jinak ya. Nah, kalau ini terucuk nih. Terucuk kebo. Terucuk kebo. Ya. Terucuk kebo per ekornya berapa? Murah 30. 30.000. Iya. Per ekornya ya. Itu kalau masalah jantan betina bisa dipilih di kiosk. Tinggal milih sendiri, Mas. Ini kalau sama bondol berapa harganya? Kalau bondol 25, Mas. Bondolnya 25 ya? Iya. Ini dari terusuknya kayaknya baru datang dia ya. Nah, kalau yang ini ada stok dari burung ekek geling. Ekek geling. Ekek geling berapa, Mas, ini? 550. 550.000. Stoknya ini ada pilihan, Mas, ya? Banyak, sama yang gacoran juga banyak. Oh, biasa kalau yang gacoran harga berapa, Mas? Yang gacoran dulu 700, sekarang 6,5. Oh, dulu 700, sekarang 6,5. Iya. Cuman kita buat tanyain harganya aja ya, soalnya bunyi di atas ya, Mas, ya? Iya. Oke, pokoknya bisa. Kalau udah jaminan gacor, nanti
bisa dipantau kecil. Iya. Udah makan burung ini kan? Kalau itu kayak keleng itu harus dikasih kuraya sama ulat, Mas. Oh, harus ada ulatnya gitu. Iya, itu yang benar gitu. Oh, yang benar ya. Iya. Meskipun dia udah makan burung ya. Iya. Pokoknya kalau burung dari jenis serangga, kalau dia udah makan burung harus selalu ada ulatnya gitu. Iya, nek burung ini mah resikonya gampang, Mas. Enggak begitu resiko. Enggak begitu resiko, dia tahan gitu ya. Tahan. Okay. Nah, kalau jalak-jalak nih. Jalak putih. Jalak putih ya. Ini mandiri, Mas. Mandiri. Per ekornya berapa, Mas? 300, Mas. 300 ribu ya? Iya. Per ekornya ini. Udah nyampe 350 ya? Nggak nyampe. Dia udah mandiri emang? Makan sendiri. Oh, ini jantan betina ada pokoknya ya? Tergantung, yang 310 juga ada. Oh, 310 ada? Ada. Turun harga, Mas. 310 tadinya berapa, Mas? Dulunya 3,5. Dulunya 3,5. Iya. 310 mungkin ya. Lebih gede apa gimana, Mas? Ya emang sengaja menjelang akhir tahun, khususnya di kios sedikit, sama di butuh omjinya. Di hari ini sampai tahun baru dikasih harga di khususnya jalak putih 310. 310. Iya. Oke. Nah kalau yang hibrid nih, hibrid? Hibrid itu jalak kebu sama jalak putih. Itu khusus 500. 500 ribu. Iya. Dia jantan betina biasa ada ini, Mas? Ya, kalau mau pasangan pasti ini ada. Ada ya? Ada. Oke, nanti bisa dicarikan ya. Tergantung sama lakinya, silakan monggo. Betinanya monggo ya? Monggo. Oke, jadi jalak hibrid. Ini udah pada mandiri semua jalak mandiri ya? Dijamin, bor ayam dipasangin. Oke. Nah, kalau dari jalak keren kayaknya banyak banget ini. Jalak keren mandiri bener, Mas. Melimpah ini ya? Iya, melimpah bener. Bukan burung baru ini, Mas. Oh. Udah pasokan saking banyaknya, sampai udah makan sendiri. Ini harganya berapa ini? Kalau ini saya bandol murah, Mas. Berapa? Kemarin kan 2,5, 2,7, sekarang 2,4. 2,4. Khususnya di Kia Sikit ya, Mas ya. Oke. Ini stoknya juga lagi banyak ya, pastinya ada jantan, ada betina. Pasti. Nanti bisa dipilih-pilih dari jalak siren. Nah, ini untuk teman-teman sedang mencari burung petet juga ada nih, Mas, banyak ya. Dari burung petet ini, Mas ya. Ini untuk petet-petet yang dari mana? Ini Madura ori, Mas. Madura ori. Iya. Biasa kalau yang dari Madura itu ciri khasnya di mananya? Di ciri khasnya dari pelipisnya ini. Pelipis. Pelipisnya ini nih. Oh, seperti mencolok hitam dianya. Iya. Sampai atasnya ini hitam. Ya ini terpantau masih trotol. Masih trotol. Ya. Ada putihnya ya. Ada putihnya. Itu biasanya kalau kayak gitu katanya blorok. Bukan masalah blorok, ini kan hutan, Mas. Hutan. Ya. Jadi dia menjelang trotol. Hitam gitu. Jadi bukan blorok ini namanya bukan. Ya. Takutnya tadi kira blorok. Ini harganya berapa? Ini murah dor ini. Biasanya lah 150. Sekarang 100.000. 100.000. Ya, sesuaikan YouTube ya, Mas ya. Biasanya kalau dari Madura itu banyak kan dari Sumenep nih, Mas ya. Iya. Dari sawah-sawah sono. Oh, dari sawah-sawah sono ya. Barang agak terbatas, Mas, soalnya musim hujan. Ini biasanya kalau dari Madura untuk teman-teman banyak pertanyaan ini soalnya. Iya, pertanyaannya gimana, Mas? Pertanyaannya apa ya asli Madura gitu, Mas. Emang ini dari Madura? Aslinya ya, kecuali Semiran ya lain, Mas. Iya, ini kan lillahi ta'ala, Mas. Oke, jadi untuk teman-teman lebih mantapnya ketias aja nih, Mas. Ketias aja, langsung nanya sama sikit apa saya gitu. Nah, oke. Iya. Kita lihat ini, stoknya juga masih banyak nih, Mas. Ini yang bondol ini udah main terus nih, ekor baru. Udah bunyi. Iya. Jautan ini, Mas. Udah hutan. Iya. Itu berapa harganya? Ekor jauh yang 100, Mas. 100 aja? Enggak, kita enggak sama-samain, Mas. Oh. Stoknya full banyak nih. Full. Ya. Nanti untuk teman-teman sedang mencari burung murai, maksudnya konsep dari pantau di sini banyak stoknya. Ada juga dari burung perkutut apa ini? Itu bangkok, Mas. Bangkok dewasa bukan? Iya. Dewasa per ekornya berapa? Itu dewasa, Mas. Per ekornya saya bandel 80 aja. 80 ribu? Iya. Bangkok dewasa ya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, mantap ya. Stoknya masih banyak juga. Sebelah sini, bangkok muda ini. Bangkok muda. Yang muda berapa? 50, Mas. Yang muda 50 ribu? Iya. Dari burung perkutut bangkoknya. Nah, kalau yang putih? Putih saya bandol 24, Mas. Ini muda? Itu tua. Itu dewasa? Kemarinnya 2,5. Biasa kalau yang muda itu 170-an ya, Mas? 170-an, tapi agak rintang, Mas. Rintang dia. Oke. Okay. Gampang mati. Oh. Kalau itu tua, Mas. Mendingan yang dewasa? Ya, mendingan ya? Dewasa. Oke. Okay. Beda sedikit, maksudnya tinggal menikmati. Bener, itu ya. Kuat. Udah kuat fisiknya.
Ini kalau yang ini jelak putih nih. Jelak suren, Mas. Iya, ini jelak pasangan. Jelak suren. Iya. Ada jelak suren yang bagaimana nih? Jelak suren yang udah gacor, Mas. Udah gacor, udah dewasa maksudnya ya. Dewasa. Jadi kakinya kan ketahuan, hitamnya juga mengkilat, Mas. Iya. Harga per ekornya berapa? Sekarang turun, Mas. Turun. Iya. Biasanya 4,5 kalau. Biasanya 4,5. Ini saya bandrol 430. 430.000. Iya. Wah, mantap banget ya. Jadi mulaki mau kayak sama tinggal ngitung kalau pasangan 430 kali 2. Kali 2 gitu ya. Oke, banyak kan pada turun harga semua nih ya. Yang tahun baru pokoknya nih. Ambiar-ambiaran. Ini kalau yang ini jalak putihnya nih, Mas ya. Iya. Ini kalau yang jalak putih seperti ini pastinya ada jantan ada betina, Mas ya. Pasti. Terus untuk per ekornya berapa sekarang? Sekarang turun, Mas. Biasanya kan 500. Iya, biasanya 500. Sekarang 48. Sekarang 48. Iya, tapi kalau yang diketekin gini tetap aja 500. Oh, kalau yang diketekin dia yang ibaratnya yang udah kita rawat lama, kita mandiin, jangkrik, yang udah pisan 500. Yang udah dipisah ya. Iya. Soalnya dia untuk burung rawatan maksudnya ya. Iya. Jadi ombak seperti ini, oke. Stoknya ada banyak ini, iya. Di dalak putih nih, yang sebelah sini juga ada. Oh iya, Mas Sigit. Iya, Mas. Ini yang mau dibongkar burung apa? Ini yang mau dibongkar burung wambi, Mas. Burung wambi? Wambi Hong Kong. Jadi untuk burung dari wambi Hong Kong baru datang nih ya? Wambi Hong Kong baru datang, ini yang trip kedua, Mas. Yang trip kedua. Tadi pagi itu datang 50 ekor wambi, yang trip kedua ini datang 50 lagi. Wah. Jadi pas genep 100 ekor. Mantap banget. Iya. Itu 100 ekor pantauannya dari burung wambi yang bagaimana, Sigit? Wambi yang khusus mulus no minus, Mas. Garansi mulus no minus. Oke. Kalau masalah jantan sama betina, antara ada Bang Kohar yang bagian nyortir ini, Mas. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang minat jantan kita kasih jantan, yang minat betina kita kasih betina, yang minat gacor kita kasih gacor. Oke. Jadi nanti kita lihat yang udah dibongkar ya. Iya, Mas, siap, Mas. Oke. Nah, jadi seperti ini. Iya, Mas, ini seperti ini. Dibongkar. Ini udah kelar dibongkar. Jadi enaknya sih lihatnya kalau udah kelar dibongkar, Mas. Iya, bener, Mas. Teman-teman bisa lihatnya lebih mantap gitu ya. Mantap seperti ini. Iya, mulus-mulus, Mas. No. Oh iya. Ya, mulus-mulus ini. Dijamin, Mas. Tak kasih sampel ya, Mas ya. Oke. Iya. Biar teman-teman pada tahu ya. Oke. Kita lihatin satu ekor nih, Bang. Iya. Garansi, Mas. Garansi anti nabrak. Garansi tidak bondol. Mulus pokoknya. Mulus. Iya, nih. Pokoknya dari bulunya juga sempurna. Mantap banget. Ya. Ini bukan burung gerabakan ya, Mas ya. Bulunya udah anteng, Mas. Terus kalau pantauan bunyi bagaimana? Pantauan bunyi ini yang kategori masih bahan. Oh, masih bahan. Iya. Jadi bunyinya semaunya. Iya, bunyinya semaunya kalau bahan, Mas. Tapi dia jantan ya. Jantan. Ayang bilang jantan kasih jantan. Mau betina kasih betina. Oke. Saya ntar sortirin. Oke. Jadi untuk yang jantan itu harga berapa? Yang jantan mulus kayak gini harganya 2.600, Mas. 2.600. Kalau yang betina mulus 2.500. 2.500. Untuk stok kita sangat ambiar banget. Sangat Mas. Banyak ya. Ratusan ekor ada. 100 ekor. Dulu di pantau ini bukan kandang kosong ya. Ini semua ada isinya dari burung wambi nih, Mas ya. Wah, iya, Mas, enggak ada yang bonyok, Mas. Oke. Wih, ini, Mas. Boleh-boleh, Mas. Ayo, Mas. Tuh, ini. Stoknya dari burung wambi ini masih banyak. Ini kalau yang gacor-gacor ada pasti. Gacor ada pastinya, Mas. Garansi gacor ada ya. Yang udah gacor banget itu. Gacor banget. Ada. Harganya 2.800. 2.800. Iya. 3 juta full set. Ada videonya, Mas. Videonya ada. Ada. Nanti kita bagi ya. Oke, Mas. Siap, Mas. Biar teman-teman bisa lihat. Pokoknya kalau kita bilang gacor-gacor, kalau kita bilang bahan-bahan, bilang ngepur-ngepur gitu, Mas. Bilang tidak nabrak, pokoknya sesuai lah, Mas. Oke, pokoknya sesuai. Garansi sesuai pokoknya, Mas. Mantap nih, Mas. Kita lanjut ya. Iya, Mas. Siap, Mas. Untuk stok dari burung SKP juga ada. Ini SKP bondol apa mulus, Mas? Itu mulus bondol ready, Mas. Oh, mulus bondol ready? Ya, itu tapi harga sama, Mas. Harganya dikasih sama. Berapa? Sekarang murah. Berapa, Mas? Kemarinnya kan 180. Iya. Sekarang 150. 150.000. Iya. Untuk yang sekarang ya. Iya, khusus dari sekarang pokoknya YouTube-nya Om Jigi Chow. Oke. Dari sekatan kerongkongan putih ini ya. Kerongkongan putih. Tapi udah makan fur belum nih? Kasih aja ulet, Mas. Biar hidup, Mas. Biar hidup ya. Iya. Oke, kasih ulet dulu. Nah, ini juga ada yang nyelip dari Anis Kembang. Ini Anis Kembang. Anis Kembang dari mana? Dewasa udah ngeriwik, Mas. Dewasa yang pandang ngeriwik? Iya. Dia taruhnya di atas begini. Taruhnya di atas. Ready banyak. Makanya pur top song. Oke, makanya pur top song. Harganya berapa? Turun, Mas. Biasanya kan 400. Biasanya 400? Sekarang 38. Sekarang 38 ya? Iya. Oke, stoknya banyak berarti stok banyak. Stok banyak, ya? Tinggal
tinggal milih. Minat milih gitu. Oke. Misalnya poinnya ada di bagian apa seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mau nanti enaknya sih langsung mantau kok ya. Ini kalian sebelah sini ada stok dari burung cica hijau. Cica hijau ini terpantaunya dari burung cica hijau yang bagaimana nih mas? Terpantau burung cica hijau tetrekan. Burungnya gacor tetrekan ya? Oke, burungnya gacor tetrekan. Ini belum bunyi, kenapa nih mas? Biasanya memang saya tetrekan sendiri, misalnya ada yang minat, ikutin, dikasih jangkrik, kalau nggak sesuai jangan dibayar. Oke, jadi untuk harganya berapa nih? 1.200.000. 1.200.000 ya? Dari burung cica hijau. Burungnya besar dia ya. Oke. Seperti ini untuk penampakannya. Ini kalau yang ini poxe jabul. Poxe jabul haji ya. Ceweknya 2, lakinya 1. Betina 2, jantan 1 ya. Per ekornya harga berapa nih? Per ekornya 500. Per ekornya 500.000. Untuk poxe jabul. Kalau mau sepasang juga bisa ya, 1.000.000. Udah makan puri nih mas ya? Oke, udah berkota. Ini siapa tahu untuk teman-teman ada yang sedang mencari burung ini. Ini untuk burung dari tepus lurik bagian besar. Harganya berapa mas Sigit, tepus lurik bagian besar? Segitu murah, harganya cepek aja. Harganya cepek ya? Oke, harganya dikasih cepek ini. Tepus lurik bagian besar. Kacer itu ya? Oh kacer ya kan kacer? Ini lokal ya namanya ya. Kalimantan ini. Walulikor lah. Burungnya Kalimantan Pur ini, burung bahan. Murah. Ini untuk yang ini dari burung poxe. Poxe Hongkong Vivi Putih. Vivi Putih ini pantauan yang jantan atau betina ini mas? Itu yang jantan. Yang jantan? Iya. Berarti kalau jantan itu udah pasti dia bunyi. Oh garansi bunyi mas itu mas. Kalau nggak bunyi bisa balikin. Harganya berapa ini? Harganya per ekor 2.3. 2.3 ya? Iya. Untuk per ekornya. Dari poxe Hongkong Vivi Putih. Udang Jawa. Udang. Oke, ke Udang Jawa nih mas ya. Iya. Udang Jawa masih muda, harga berapa mas ini? Udang Jawa masih muda, harganya 150. 150.000. Iya. Udang Jawa yang masih muda, itu parunya dia masih hitam, masih merotol ya. Ada stoknya banyak apa enggak mas ini mas? Wah banyak banget di atas mas. Oh masih stok di atas ada. Masih full. Oke. Ini dari stoknya burung anakan, anakan dari Anis Sendana. Anakan Sendana ini ada jantan ada betina enggak mas? Itu jantan semua mas. Jantan semua? Iya. Harga per ekornya berapa? Murah, 225. 225.000 ya? Murah sekali pokoknya. Oke, yang dari anakan Anis kembangnya ada enggak? Anakan kembang ada, komplit ada, kembang ya? Ada, merah ada, macan ada, komplit pokoknya. Komplit ya, kita lihat untuk yang lain. Iya. Ya. Oh ini seperti ini ya mas ya? Jadi stoknya tinggal dikit untuk yang Anis kembang nih kayaknya? Iya. Yang masih anakan, anak-anak iya. Mandiri semua kan? Mandiri semua. Ini yang dari anakan tangkaran ya? Tangkaran mas. Harganya berapa? Harganya yang kembang 38, kalau yang macan 2.5. Oh, kembangnya 38 ya? Oke. Okay. Yang macan yang mana? Yang macan ini mas, satu ekor mas. Yang ini? Nah kalau dilihat-lihat nih mas ya, ini seperti Anis kembang tapi ini Anis macan ya? Itu Anis macan mas, warnanya kekuning-kuningan beda. Apa karena dia masih anakan? Masih anakan. Harganya iya. Berapa tadi? 2.5. 2.5. Iya. Seperti ini ya. Cuman kalau dari burung Anis macan itu jarang-jarang ada ya? Jarang-jarang ada. Nah kalau yang ini anakan dari Anis merah. Anis merah. Anis merah ini yang dari tangkaran nih mas ya? Dari tangkaran. Yang dari tangkaran. Ini berarti kalau dari tangkaran seperti ini udah jaminan jantan dia mas? Ya pasti ada ceweknya tergantung ya mas. Oh tergantung. Iya. Nanti mudah-mudahan jadi jantan nih mas ya? Iya ini ya. Sih udah pilihan saya. Mm-hmm. Tapi namanya orang pasti ada salahnya. Mm-hmm. Tapi kita milih yang udah terbaik. Mm-hmm. Itu harga per ekornya berapa mas ini mas? Lah sekarang murah mas 38. 38 aja? Iya. Emang tadinya berapa? Dulunya kan 4.5, 400. Dulunya 4.5, 400 ya? Iya. Oke ini untuk stoknya dari Anis Merah ya, ya sesuaikan anak. Di YouTube Om Ji. Oke pokoknya nanti sesuaikan harga YouTube ya. Iya. Nanti tinggal di screenshot aja untuk teman-teman yang sedang mencari Anis Merah anakan seperti ini. Itu dulu seperti yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Sigit. Makin lama makin ramai ya untuk kios ini untuk stok burungnya dan harganya juga diturunkan semua menjelang tahun baru. Jadi teman-teman silakan diramaikan untuk kiosnya Mas Sigit di tahun baru ini. Stoknya lagi full banyak nih untuk Mas Sigitnya. Di tangmu
Terima kasih banyak Mas Sigit. Siap Mas. Nah, makasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu Mas. Iya, dari kru OMG Channel tak doain yang nyaskep tambah banyak. Pokoknya kalau nonton jangan di skip ya, tonton amin sampai habis. Oke, okay, terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama. Mudah-mudahan untuk teman-teman kios Mas Sigit sehat selalu nih. Amin Mas, makasih doanya. Untuk kiosnya makin ramai. Amin. Oke. Okay. Dulu silakan pro. Silakan siapa untuk kios dari Mas Sigit. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.